Halo guys, kembali lagi dengan saya Adrian Yamaha Konsultan Jabodetabek. Kali ini saya refreshing kembali tentang produk Yamaha motor terbaru 2023. Sebelum kita lanjut silahkan share, subscribe dan follow kita supaya info pengetahuan teknologi terbaru tentang motor Yamaha bisa tersebar ya. Oke, kita langsung saja ya. Ini kita tampilkan kembali Yamaha New X-Max 250cc Connected 2023. Nah, motor ini adalah motor skuter yang terbaik di kelasnya dengan harga OTR Jakarta masih di 66 juta. Dengan harga di bawah 70 juta layak tidak sih dengan motor X-Max Connected 2023 ini? Kalau menurut saya sih sangat-sangat layak. Apa saja yang membuat harga motor tersebut dikatakan sangat layak untuk di harga tersebut? Ada beberapa alasannya guys. Ayo kita kupas satu-satu. Pertama, New X-Max Connected 250cc ini sudah dilengkapi dengan dua channel ABS depan dan belakang. Tentunya dengan ada dua channel ABS ini akan membuat perjalanan kita semakin aman ketika kita melakukan perjalanan yang jauh dengan pengereman ABS dapat mengurangi terjadinya slip di jalan terutama saat kita melakukan pengereman mendadak di jalan-jalan yang licin atau berpasir ya. Nah biasanya kalau rem biasa KLU kita lakukan pengereman di jalan yang saya sebutkan tadi pasti akan terjadi slip yang membuat ban roda 2 terseret di aspal sehingga terjadi kecelakaan titik-titik lanjut ya. Selain ABS, motor ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi TCS atau Traction Control System yang berfungsi untuk mengontrol ban roda belakang ya, supaya ban belakang tidak lebih cepat dengan ban roda depan. Resiko kalau roda ban belakang lebih cepat dari ban belakang yaitu roda belakang bisa oleng kiri dan kanan dan biasanya ini sering terjadi saat kita melewati jalan yang berpasir, lumpur atau jalan licin. Nah, TCS berperan untuk mengontrol ban belakang ya. Ketiga, kelebihan New X-Max Connected yang patut dibanggakan yaitu sudah dilengkapi dengan navigasi sistem. Navigasi sistem ini di Indonesia bisa dikatakan baru terdapat di motor X-Max Connected terbaru untuk motor skuter. Nah, kalau kita mau touring ke tempat baru yang tidak pernah kita kunjungin, kita tidak perlu khawatir karena motor ini sudah dibekalin dengan navigasi sistem, artinya kita bisa melihat arah jalan atau maps langsung dari speedometer si motor X-Max ini ya guys. Tapi maps yang dimaksud tetap kita buka lewat smartphone kita dengan menggunakan aplikasi Garmin Street Cross ya. Kemudian setelah dibuka lewat smartphone kita konekkan ke speedometer motor kita guys, setelah itu mapsnya akan muncul di layar speedometer kita ya. Dengan adanya sistem navigasi ini membuat perjalanan kita semakin asik tentunya dan tidak perlu khawatir nyasar ya. Keempat, kelebihan bagi pemilik motor X-Max Connected ini dan belum terdapat di motor lainnya yaitu motor ini diberikan services eksklusif 24 jam ya selama 2 tahun sejak motor dikirim. Servis eksklusif yang dimaksud adalah contoh kita melakukan perjalanan jauh tiba-tiba motor kita mogok, habis bensin atau ban bocor di tengah jalan. Nah, jangan khawatir ya guys, khusus pemilik motor yang satu ini disediakan towing gratis untuk dibawa ke bengkel terdekat. Atau bensin habis tinggal telepon layanan Yes 24 jam maka tim akan bergerak bawa bensin dengan pengantaran gratis, cuman bensinnya tetap bayar ya. Nah, masih ada banyak layanan lainnya, layanan isi daya aki dan lain-lain. Kelima, kelebihan dari New X-Max Connected ini yaitu motor ini sudah bisa terhubung dengan smartphone kita ya dengan menggunakan aplikasi Wi Connected. Mau lihat posisi terakhir kita parkir pakai smartphone saja sudah bisa, mau cek kesehatan aki. Gampang, tinggal buka smartphone kita. Dan masih banyak lagi kelebihan dari motor New X-Max ini ya. Kalau penasaran kepengin tahu secara lengkapnya langsung saja ya hubungi saya Adrian Yamaha Consultant di WhatsApp nomor 081264463213 081264463213. Oh ya, saya terima layanan untuk pembelian motor baru juga ya guys, khusus daerah Jabodetabek baik pembelian tunai ataupun kredit ya. See you dan salam semakin di depan.